Kisah Arul, anak asuh Polres Tasikmalaya, diangkat ke dalam sebuah film. Film tersebut merupakan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses hukum kepada anak. Karena perlakuan untuk anak yang berhadapan dengan hukum tidak sama dengan orang dewasa. Cerita anak asuh Polres Tasikmalaya diangkat ke dalam sebuah film. Selain diharapkan menjadi inspirasi, juga bisa membuat citra kepolisian lebih baik lagi. Kapolres Tasikmalaya AKBP Rimsyah Tono menjelaskan, film tersebut merupakan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses hukum kepada anak. Karena perlakuan untuk anak yang berhadapan dengan hukum tidak sama dengan orang dewasa. Dalam hukum ada istilah diversi, yaitu penyelesaian di luar proses hukum. Kapolres berharap, melalui film ini masyarakat bisa lebih paham ketika ada anak yang melakukan tindak pidana, supaya lebih mengedepankan pembinaan ketimbang sanksi. Jadi ini film Arul ini berdasarkan kisah nyata. Ini kan sekitar beberapa bulan yang lalu, pernah viral juga kan. Jadi ini banyak sekali kejadian ada di wilayah kita. Dan ini memang kita harus mengambil satu untuk memberikan contoh kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang penanganan anak yang benar, yang baik. Karena anak tentunya masa depan butuh perlakuan khusus terkait dengan psikologis anak tersebut. Arul sendiri mengaku bangga cerita hidupnya dijadikan sebuah film dan bisa menginspirasi masyarakat. Meskipun sudah menjadi pemeran film, tetapi Arul tidak tertarik untuk menjadi artis dan tetap ingin jadi anggota polisi. Gimana rasanya lu? Senang. Apa yang disampaikan ke Pak Joska dan Pak Kapolres? Jadi sekarang Arul masih pengen jadi polisi atau jadi pengen jadi artis? Kenapa pengen jadi polisi? Kenapa? Pengen berantas kejahatan. Ya. Ya, Arul di pesantren enak gak? Kerasa gak? Betah gak? Sementara itu, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto mengatakan, film ini adalah langkah cerdas dari kepolisian karena melalui film, edukasi kepada masyarakat bisa lebih efektif. Harapan saya bahwa ide-ide cerdas terus terlahir. Ini adalah sebuah ide cerdas, metode cerdas, bagaimana kita bisa memberikan sebuah edukasi dari setiap kasus. Tentu kita harapkan bahwa semakin kesini, maka melihat persoalan anak semakin berkembang di luar logika kita. Kecepatannya melebihi kecepatan logika kita. Dan ini adalah sebuah improvisasi kecepatan di dalam penanganan sebuah kasus. Maka kita selalu berharap, mudah-mudahan, fondasi yang hari ini dibangun oleh Bapak Kapolres ini bisa diestafetkan. Siapapun nanti yang menjadi Kapolres, maka ide-ide cerdas itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Atau Rinanto menambahkan, dari banyaknya kasus anak yang dilaporkan ke KPID, mayoritas berfokus pada proses hukum. Hal itu karena mereka tidak paham adanya perbedaan penanganan anak berhadapan hukum atau ABH. Muhammad Asbira dari TV melaporkan.